السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan hadis yang ke hadis yang kedua. Itu pada muka surat 26. Pada muka surat 26. Itu hadis pertama lagi. Muka surat 26. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri hadis di atas dengan kesimpulan yang cantik bagi asas-asas kebaikan di dalam agama dengan sabdanya, setiap manusia berada pada waktu pagi, lalu dia menjual dirinya, maka dia memerdekakannya atau dia membinasakannya. Jadi kalau hadirat perhati pada teks hadis pada muka surat 2 itu, di hujung hadis itu, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Al-Quran itu hujah yang membela atau hujah yang menentang engkau. Selepas itu Nabi sebut iaitu kullun nas yaghdu fabai'u nafsah famu'tiqaha aw mubiqaha. Jadi setiap manusia dia akan bangun. Yaghdu itu maknanya bangun pada waktu pagi. Maka ada yang jual dirinya untuk agama, yang ini sanggup berkorban diri untuk agama, maka dengan perbuatan itu mu'tiqha, dia telah memerdekakan dirinya daripada tanggungjawab itu, ataupun dia membinasakan dirinya. Mana kalau dia tidak serah diri dia kepada Allah, tidak taat dan sebagainya, itu maksudnya mana seolah-olah dia membinasakan dirinya. Kalau dia tidak sanggup menghabiskan masa kehidupan dia itu dengan taat kepada agama, perbuatan dia seperti mubiq, seperti dia memusnahkan dirinya sendiri. Itu perbincangan akhir hadis ini. Jadi kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mengingatkan mengingatkan bahawa panduan di dalam kehidupan dengan amalan-amalan saleh dan peringatan tentang kepentingan berpegang teguh pada Al-Quran serta bahaya memesongkan ajaran Al-Quran telah diberikan oleh Rasulullah, peringatan itu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membahagikan manusia kepada dua golongan, sama ada mengambil panduan tersebut ataupun tidak. Jadi ada segolongan manusia yang ambil panduan daripada Nabi, ada yang tidak ambil panduan. Jadi mengambil panduan tersebut, yakni mengambil panduan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang ditinggalkan oleh Nabi dalam bentuk ilmu wahyu. Apa maksudnya mengambil panduan itu? Apa maksudnya? Maksudnya mengambil pengajaran dari segala petunjuk yang dibawa oleh Nabi. Lalu dia memulakan kehidupan harinya dengan menjual dirinya, ataupun kita kata dengan mengorbankan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Mana dia mengorbankan diri dia. Kadang-kadang kehendak dia tidak begitu, tapi dia sanggup. Dia sanggup tidak ikut kehendak hati dia. Kenapa? Kerana nak ikut atau kerana nak taat kepada Allah. Itu maknanya dia jual diri dia. Ini bahasa kiasan lah. Bahasa kiasan. Natijahnya dia telah memerdekakan dirinya daripada azab Allah. Maknanya bila dia berjaya melaksanakan tanggungjawab itu, seolah-olah seperti dia memerdekakan diri dia.
Jadi merdekakan diri ini daripada apa? Apakah dia ini hamba? Tidak. Memerdeka ke sini maknanya dia melepaskan diri dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, sesiapa yang membelakangkan, yang tidak mempedulikan segala petunjuk yang telah disebutkan, yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu meneruskan kehidupannya dengan menjual dirinya kepada syaitan, menjual dirinya kepada hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia telah menjerumuskan dirinya ke lembah kebinasaan. Jadi ini dua bahagian, ini dua pembahagian besar. Seolah-olah Nabi buat pembahagianlah di sini, bahawa ada manusia yang taat kepada Allah, yakni mengikut segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut segala apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup, ataupun dia langgar, dia engkar. Dia ada dua golongan manusia. Seperti mana mereka terbahagi kepada dua, maka natijah mereka juga terbahagi kepada dua. Natijah bagi golongan yang sanggup patuh pada syariat, maka natijah dia syurga lah. Seperti dia membebaskan diri dia daripada azab neraka, yakni syurga. Natijah pada golongan yang kedua, iaitu golongan yang tidak sanggup taat kepada perintah Allah, natijahnya apa? Natijahnya dia akan menuju ke lembah atau terjerumus pada lembah kebinasaan. Jadi lembah kebinasaan yang dimaksudkan di sini ialah neraka lah. Itu maksudnya. Baik. Makna yang lain bagi hadis ini ialah ini makna yang lain, ini maknanya huraian maksud umum hadis ini. Maksud umum hadis ini. Setiap manusia menjalani kehidupan dengan pelbagai urusan dia. Kita hidup ni kata serupa, profession kita, aktiviti kita lain, tak sama. Mungkin saya sebagai guru, ni ustaz, ni peniaga, ni mekanik, ni guru pendidikan seni, ni bahagian guru, macam mana? Tugas guru saja sebanyak mana dah dia punya aspek dia tu. Aspek ni. Tak serupa. Bahkan kita boleh sebut apa sahaja yang manusia perlukan dalam hidup ini, ada orang yang bertugas khusus dalam bidang itu. Sebab kita nak buat semua tak boleh. Maknanya hakikat hidup ini kita saling bergantung. Baik, tak apalah. Namun begitu, tak kira lah tugas kita ni sebagai apa, profesion kita, pekerja itu. Namun setiap mereka dia terikat dengan ubudiah, yakni perhambaan diri, penyembahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kukuk mana pahamba? Tak sedut ayatlah. Awak yang dipertuan agung ke? Awak Perdana Menteri, awak presiden, awak ketua negara, ketua dunia ke? Itu semua tu jawatan-jawatan yang diberi oleh manusia. Kok hakikat sebenarnya apa? Ibadullah. Hamba Allah semua. Jadi bila jelas bahawa kita ni hamba Allah, maka kita terpaksa ikut segala titah perintah Allah sebagai Tuhan kita, yang menjadikan kita, yang menciptakan kita dan memberi kehidupan kepada kita dengan pelbagai nikmat ini. Baik. Jika dia terus berada dalam ikatan tersebut, maka dia akan membebaskan diri dia pernah. Cuba tengok ni penggunaannya. Ini adalah Syekh Mubarak Furi. Ini terjemahan daripada Hak Mubarak Furi. Maknanya seseorang itu bila dia terikat dengan hukum syarak, mana dia tidak akan langgar hukum syarak, seolah-olah dia telah membebaskan diri dia daripada api neraka. Itu maksud dia. Sebaliknya, jika seseorang itu melepaskan diri daripada ikatan syariat, dia tidak mahu ikut syariat, maka dia akan terjerumus kepada menjadi hamba syaitan yang akan membinasakan dirinya. Kemudian dikemukakan Al-Fadhil Sa'lansi, dikemuka satu syair daripada Ibnul Qayyim. Dia bersyair, kata harabu minad rikil ladhi khuliqu lahu fabullu birakkin nafsi was syaitan. Mereka lari dari perhambaan yang mereka diciptakan untuknya. Mereka diuji dengan perhambaan diri kepada nafsu dan syaitan. Maksudnya bila seseorang itu dia melepaskan diri, dia tidak patuh pada Allah, maknanya dia cuba nak meleraikan diri dia, nak melepaskan diri dia daripada jadi hamba Tuhan. Lepas itu dia jadi hamba siapa? Hamba siapa? Dia akan jadi hamba pada nafsu ataupun hamba pada syaitan. Sebab manusia ni kukuk mana dia ada sifat tu. Sifat ikut tu. Secerdik mana, setinggi mana manusia, dia tak ada sifat ikut tu.
Kalau dia tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul, tidak ikut agama, mesti dia ada ikut yang lain. Nah, yang lain itu macam-macam, sama ada nafsu, syaitan dan sebagainya. Jadi mana lebih baik? Kalau ikut syaitan, natijah dia apa? Ha, itu dah sebut. Kalau dia ikut Allah, ikut Nabi, ikut syariat, ikut sunnah, natijahnya apa? Ha, dua tu ya. Pembahagian besar manusia dua tu ya. Destinasi dia, syurga ataupun neraka. Baik, sebuah hadis lain yang mempunyai makna yang hampir sama dengan ungkapan tersebut ialah ni dikemukakan satu riwayat lain. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min kharijin yakhruju ya'ni min baiti illa biyadihi rayatan rayatun biyadi malakin wa rayatun biyadi syaitan fa in kharaja lima yuhibbu Allahu azza wa jalla ittaba'ahu al-malak bi rayatihi falam yazal tahta rayatil malak hatta yarji'a ila baitihi wa in kharaja lima yuskhitu Allah ittaba'ahu asy-syaitan bi rayatihi falam yazal tahta rayatil syaitan hatta yarji'a ila baitihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya kecuali di tangannya terdapat dua bendera. Ini perkara ni kita tak nampak. Tak ada bawa bendera apa pun. Mak, kalau saya terjemah gini, itu terjemah. Mana setiap kali seorang itu keluar daripada rumah dia, pasti dia akan bawa dua bendera. Itu maksud dia. Satu bendera di tangan malaikat dan satu bendera di tangan syaitan. Jika dia keluar kepada suatu, jika dia keluar daripada rumah dia dengan maksud untuk melakukan apa yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, malaikat akan mengikutinya dengan benderanya. Dia terus berada di bawah bendera malaikat sehingga dia kembali semula ke rumahnya. Jika dia keluar daripada rumah dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka syaitan akan mengikutinya dengan benderanya. Dia akan terus berada di bawah bendera syaitan sehingga dia kembali kepada rumahnya. Maksud hadis ini sangat jelas bahawa seseorang yang dimaksud seseorang itu berada di bawah bendera malaikat, mana berada di bawah naungan rahmat. Seseorang yang berada di bawah bendera syaitan, itu sebagai isyarat pada seseorang itu akan berada di bawah laknat Allah. Itu jelas. Cuba bayar ke tak? Kadang-kadang kita keluar bekerja daripada pagi, pukul 7 dah berada di atas jalan nak tumbik kerja. Balik ni pukul 9 baru sampai rumah. Kalau di kawasan-kawasan yang mana sibuk, penduduk lebih ramai, jam kadang-kadang maghrib tu tak sampai lagi. Sampai rumah tu tak ada cak baju tu, ambil esmayah-esmayah maghrib dan sepuk dah kita kata. Nah, cuba bayangkan. Mana kalau dia keluar tu bukan dengan maksud, tidak dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak dengan maksud melaksanakan perintah Allah, tidak taat kepada Allah, maka dia berada di bawah naungan syaitan dan iblis. Tidak akan ada kebaikan pada dia. Dalam setengah kitab, ada setengah kitab disebut gini. Ini tak kira lah, seseorang yang beriman ataupun yang muslim keluar daripada rumah dia dalam keadaan tidak menutup aurat, khususnya perempuan lah. Sebab kalau lelaki ni, aurat ni tidaklah ketat, tidaklah teruk sangat. Kalau dia pergi ke pejabat lelaki ni, tak ada tak tutup aurat lelaki. Ada ke pejabat pakai luar pendek? Tak ada. Walaupun dia tak memayar bayar pun, bak tu dia jadi gitu. Bahkan kalau dia pakai pelik lah, katalah dia tak tutup aurat. Katalah dia pakai seluar pendek sahaja pergi. Tak tutup aurat lelaki. Moga aurat lelaki ni, dia tidaklah seperti aurat perempuan. Tak ada buat kerja gitu. Kalau buat kerja gitu, sekat jalan, orang ingat lah. Buat apa terlepas ni? Tak timbul masalah. Tetapi kalau perempuan tidak menutup aurat ni, orang anggap boleh lagi. Dia tak pakai kain tudung. Kalau dia pakai skor, rata-rata boleh dia. Tak ada orang ingat pun dia. Tak ada orang tangkap pun dia. Pelik tu. Kita ambil bab perempuan lah kalau gitu. Sebab tu ulama kata seorang perempuan, bila dia keluar daripada rumah dia, saya ambil pukul 7 lah mula. Dia keluar dari keadaan tidak menutup aurat. Dan dia balik kerja sampai pukul 7. Berapa jam tu? 12 jam. 12 jam lah dia dapat dosa setiap saat. 12 jam. Sebab apa? Sebab dia buat dosa straight direct 12 jam tu. Ada orang ngupak 12 jam dah. Ustaz pagi tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngupak juga, berhenti-henti tak pukul 7.
Tak ada kata. Seluk royak berdebel tahu mana. Dia ngupan sekejap apa juga. Lapar dia letih. Ataupun dia letih. Tapi kalau hak tidak tutup aurat ni, dia keluar daripada rumah dia, dia berdosa setiap saat. Enggak kali dengan seminggu, kali dengan sebulan, kali dengan 40 tahun kerja. Cuba tengok dosa dia sebenarnya. Bak ngupak, bak tu tidak tutup aurat saja tu tak kira bak lain lagi. Mana kalau dari sudut tu saja pun semanik mana tu dosa. Lepas tu untuk laki dia pula boleh dosa. Apa tu sebab dia tidak lari, dia tidak terbiah isteri dia. Mana suami dia pun dapat saham juga. Kalau ayah dia masa dia didik anak dia sebelum kahwin tu tidak tutup aurat, ayah dia dapat juga dosa tu. Kalau kecuali dia tu kita ambil satu saja pelanggaran syariat dari sudut dedah aurat itu. Nah, cuba bayarlah hak lain. Nak boleh pahala macam mana keluar sedekah kita kalau kita ada niat ikhlas dalam keadaan jaga diri kita hidup patuh syariat setiap kita keluar tu berada di bawah bendera malaikat. Cuba bayar pahala semanik mana. Gitulah maksud dia ni. Jadi kena berhati-hatilah hadirat anak-anak perempuan kita, sebab kalau hak laki ni ialah kalau buat aurat tak ada lah timbul sangat laki ni. Kadang-kadang dia tubik jogi betul tu pakai luar panjang lagi laki ni. Kalau pendek pun sekat betis kat lutut tu boleh lagi, tak kira dosa lagi pun. Kalau setengah masa tu akak sikit lagi pun tak apa lagi. Mana apa, tapi kalau perempuan ni hadirat gitulah. Ada sahabat saya tu dia mengajar Quran, dia pejabat lah, mengajar Quran pejabat. Dia sebut saya sendiri. Pergi tu kat dia kata. Ingat kau pejabat lagu mana? Pejabat besar lah. Dia dengan pakai jubah, mengajar Quran. Pakai luar terik. Malik dia masuk pergi tu. Tak orang Islam kita. Seorang perempuan tu pakai skirt tu tanya. Ustaz kau dia tanya. Dia tanya pula itu ustaz. Okey awak ni hang ustaz guru saya kata. Oh ustaz nama ngaji kau tunggu sekejap dia tunjuk. Oh dia cedan dah jubah. Nak masuk kelas. Ai masuk kelas guru saya kata apa tadi? Dia pakai jubah. Molek-molek ada pula. Maka kuailah dosa wajan. Dia gitulah dia mudah kita kecek dah. Dia pun dia sebut saya lah. Dia sebut kata aku jadi lepas tu mikir lagi. Dia tanya anak, maulid kau aku pergi lagi serabut aku pilih dia tu. Jadi kita jadi hina rasa kita. Dia kata tak. Mu ambil peluang lah masa mengajar tu sebut. Tak apa-apa ayat dedah orang tu sebut dia tu guys. Jangan dia cekik sangat lama pakai tak masuk kelas tu. Perlu ke bijaksana? Dia kata tak ada apa dia kata tu. Jadi dia pakai jubah comel nanti dia kata. Hak tadi pakai skot memeh betis tu tak berlutut tu. Rupanya dia cedek dah jubah mengarah ni kelas Quran. Maknanya boleh sangat lah. Jadi bayar kan daripada pukul 7 dia keluar dosa straight tu. Sebab di luar rumah dia ajnabi tengok ni. Gitulah. Tak boleh nak bayar tu dosa pak banyak-banyak tu. Enggak kalau tak insaf siapa ketua. Siapa ketua tak tutup aurat. Bukan tu lelaki marah pula tutup aurat. Tu lelaki tak ui tutup aurat pula. Berat tu lelaki dia dapat. Dalam bini boleh dosa suku. Tu lelaki boleh dosa lain pula. Tanpa menguraikan sedikit pun dosa isteri dia tu. Nyanyi hadir-hadir kerja. Kena ingat. Sedangkan kalau kita, kalau dasar hadisnya, kalau kita keluar kerja yang menjadi rutin tiap hari 5 kali seminggu dengan penuh taat, bismillah, zikir pula kita terjaga semaya, boleh pahala setiap saat tu. Banyak pahala kalau kita faham kehendak agama ya. Begitulah hadirat. Kita kata ni bab taharah ni tak ada bunyi tu bab taharah tu. Hidup bincang tak ada bunyi bab taharah, kita kena ingatlah. Hadis mula-mula ni yang kita sebut dah sebelum ni. Semayah kata dia sebut tu ada dah tu. Hak ni hadis ni dia boleh masuk banyak tajuk hadis ni. Enggak kalau kita bincang hak mukadimah baru ni, taharah ni dalam Islam ni ada dua taharah, maknanya kita bersih ke dosa kita. Hak tu bersifat maknawi lah. Selagi bersih anggota zahir tu bersifat zahir, bersifat fizikal. Dia umat Islam, orang Islam ni dia kena usaha bersih kedua-duanya. Secara fizikal, yang kebersihan tubuh badan secara zahir. Yang keduanya dia kena bersih ke dosa dia. Selain daripada dia seperti mana kita mengelakkan diri daripada kena najis. Najis aini yang menyebabkan kita jadi kotor.
Maka begitulah juga kita kena mengelakkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa. Kalau ada dah jadi dosa dah, kena usaha buat dengan cara taubat. Nah, kalau dosa-dosa, kira-kira dosa kecil yang kita tak sengaja, dia boleh hilang dengan wuduk ni, bak taharah, dia boleh hilang dengan tu. Tapi kalau dosa menutup aurat, dosa mendedahkan aurat, dia tak hilang dengan ambil ismaya. Dia kena bertaubat khusus. Dan dia kena tutup aurat lah, selepas tu. Itulah maksudnya. Baik, sekarang kita masuk hadis yang kedua. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ألا أدلكم على ما يمحو الله ما يمحو الله على ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاح بعد الصلاة فذلكم الرباط. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang Allah Taala hapuskan dengannya dosa-dosa dan Allah angkat darjat seseorang kerananya juga, kerana amalan itu? Mahukah aku tunjuk kepada kamu, aku cerita kepada kamu amalan yang mana kalau kamu buat dengan sebab amalan itu, Allah akan hapuskan dosa kamu. Dan dengan sebab amal itu juga Allah akan angkat darjat kamu. Mu nak tahu ke amal apa tu?" Maka sahabat pun jawab, "Ya wahai Rasulullah, kami nak tahulah apa dia wahai Rasulullah." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sempurnakanlah wudu, isbaghul wudu." Sempurnakanlah wudu. Dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan susah, sempurnakan wudu. Dalam keadaan sejuk, dalam keadaan itu sempurnakan juga. Tak kira dalam keadaan macam mana. Wa kathratul khutah ilal masjid, dan perbanyak ke langkah ke masjid. Wa intizarus salah ba'das salah, dan menunggu sembahyang selepas sembahyang. Fadhalikumur ribat, itulah dia sebenar-benar benteng. Ribat tu, ribat ni dia ada beberapa makna lah, kita bincang selepas ni. Ribak-ribak ni boleh juga mana kuda-kuda yang disediakan untuk berperang, kuda-kuda yang ditambat untuk mana bila-bila masa, bila disuruh, diperintah oleh ketua berperang tu boleh keluar, mana sudah siap siaga dalam bentuk binatang-binatang yang dijadikan sebagai tunggangan untuk berperang. Itu dia panggil ribak juga. Siapa orang jadikan madrasah ribak ni? Ribak Mustafa. Itu tak misalnya dah nak ayat apa? Nak ayat ribak tu lah. Mana mari sini seolah kita menyediakan diri untuk lawan syaitan dan untuk mendekat diri pada dia. Supaya kuda yang siap siaga tu lah. Kira-kiranya. Bila-bila masa saja sanggup untuk perjuangan agama ni. Dia panggil riba. Baik. Baik, hadis ini, hadis yang kedua ni, menerangkan beberapa sebab dosa-dosa dihapuskan oleh Ta'ala. Jadi maksud dihapuskan di sini ialah diampunkan. Dan yang diampunkan dengan sebab amalan kebajikan hanyalah dosa kecil serta yang berkait, serta dosa yang berkait dengan Allah SWT. Itu kena jelas kan. Kan banyak kan kita semaya sunat ni, puasa isnikami, puasa hari Arafah, buat amalan ni, sedekah, dia hilang. Orang dipanggil amal mukaffirat. Ulama kumpul ni sampai 62. 62 amalan. Yang mana kalau kita buat, Allah akan hapuskan dosa kita. Padahal banyak lagi kalau pintu 92 tu banyak dah. Tak cakap nak baca dah tu. Tak cakap lagi nak buat. Tak cakap nak baca tu berat dah. Nak buat tu lagi tak cakap. 92. Hak tidak melalui taubat khusus, tapi dia boleh hilang dengan amalan hak ni, dosa kecil dan dosa yang berkait dengan Allah. Kita boleh buat di tikar sejadah saja. Tapi kalau dosa dengan manusia, payah dia hadirat. Dia melibatkan satu disiplin yang agak ketat, lebih ketat lah. Tak kelah kita kata kita curi harta orang, ambil wudu illa, harta jadi hak kita. Tak nak sabar, fikir, tak logik tu. Oh, kalau lagu tu kan, lepas klik curi singgah masjid. Ambil wudu, lega rasa tu. Ada tak, dia kena waktu. Kenapa tabung masjid kali dengan duit tu? Atas tabung saja tak acil tu, tak boleh. Hak tu tak boleh, hak tu dia kena taubat khusus.
Itu kena taubat khusus. Taubat khusus ni dia berkait, dia kena sesar dalam masalah dia. Dia fitnah orang dan sebagainya. Dia kena sesar. Dia kena sesarkan, minta maaf, dan dia kena sebut semula. Buat pembetulan. Bersihkan balik maruah seseorang yang tercemar dengan sebab fitnah hak dia buat tu. Itu syarat dia. Beratlah sekejap. Payahlah. Tapi kalau berkait dengan Allah dan juga dosa-dosa kecil, ini tidaklah sepayah itu. Kita minta dengan Allah. Tapi kena adalah juga rukun taubat tu. Salah satunya ikhlas. Ikhlas ni maknanya kita menjauh ke punca. Selepas ni tak boleh dah. Tak boleh ulangi dah perubat. Bahkan punca sebab tu kena. Kena tak boleh. Dalam sunnah Nasa'i lepas Isya. Lepas ni kita akan sebut juga. Kenapa Nabi tak benar tidur sebelum semaya Isya tu. Apa? Apa sebab? Hukum umumnya makruh. Tapi dia boleh jadi haram. Dia boleh meningkat naik. Larangnya itu daripada makruh, dia boleh meningkat naik jadi haram. Nanti ada perbincangan. Bahkan Nabi tak suka bercakap-cakap pun. Lepas masa, apa tu? Takut jadi lewat malam, tinggal pula. Dia punya maya subuh tu. Itu perkara tu ada Nabi sebut. Baik. Jadi ia berdasarkan kepada beberapa hadis yang menjelaskan bahawa dosa kecil diampunkan selagi ditinggalkan dosa besar seperti ini. Maknanya, maknanya amalan-amalan yang kita buat jadi hilang dosa kecil, hatu juga dia ada berkait pula. Syaratnya kita tidak buat dosa besar. Semua ulama kata bukan tidak buat, tidak berkekalan melakukan dosa besar. Dia ada juga ulama sebut itu. Cuba tengok hadis ni. Wa an Uthman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika adh-dahra kullah. Ini hadis riwayat Muslim daripada Uthman radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang tiba kepadanya waktu sembahyang ataupun mana-mana orang Islam yang tiba yang sampai kepadanya waktu sembahyang fardu lalu dia memperelokkan wuduknya, mana isbar wuduk, dia ambil wuduk dengan sempurna sebiji seperti Nabi ambil, khusyuknya dan rukuk dan rukuknya. Mana dia memperelokkan wuduknya, memperelokkan khusyuk dan rukuknya, itu isyarat kepada semayan. Ia menjadi kafarah, yakni penghapus kepada dosa-dosa yang lalu selagi dia tidak melakukan dosa besar, dan yang demikian adalah sepanjang masa. Mana dia boleh sepanjang masa, tidak tertentu pada bulan tertentu, tak. Setiap masa bila dia buat, setiap kali nak mayat fardu dia ambil wuduk. Ni hak ni kalau dalam huraya lebih detailnya, masa ambil wuduk tu pun dia tak kecek dah. Hadis hadirat kena ingat, masa ambil wuduk tu salah satu ciri orang panggil isbah wuduk. Masa ambil wuduk tak kecek dah. Ni wuduk nak semayat. Misalnya dia ambil wuduk luar tu, dia tak kecek dah. Makna dia jaga dah hati dia supaya semayat dah masa ambil wuduk. Sudah ambil wuduk tu mari duduk dalam sah. Dia tengok saya dia ada alih tu, dia mari duduk alih ni. Gitu. Dia tengok saya dia duduk tiang tu, dia mari duduk tiang alih ni. Tu malik lah, mari masjid. Takut jadi bual dalam masjid lah. Dia pun tunggu semayah. Ataupun dia semayah sunat, dia berzikir. Mana dia tahu amna lain. Seolah-olah hidup dia tu supaya dalam semayah dia. Ni. Orang ni kalau dia masuk dalam semayah, insyaAllah. Dia masuk dalam keadaan yang sempurna. Itu antara yang disebutkan juga oleh sesetengah ulama. Jadi jangan amal dia tak ambil wuduk tu, bila-bila ambil wuduk duk buang, ngengok-ngengok duk buang, ngaji rakyat sebelah ni. Masa ambil wuduk pun buang lagi. Kalau banyak idea semua. Supaya juga duduk dalam sah, nak semaya lalu, dia tanya lagi, siapa bila? Nak tanya lepas ni lah. Tak payah duk ta'aruf masa nak duduk dalam sah nak semaya tu. Silap tu, tak sunnah. Bukan cara sunnah tu. Lama tak jumpa, dah lagi dia kecek tu. Ingat lepas ni sudah mayu, kita pergi kena teh, ngeteh situ dah terang. Kata paru kot dia ni. Tak kena tu cara tu. Tak kena sebab tu kena ingat ada tak. Mari ni, mana ambil wuduk sendiri pun kena jaga tu. Termasuk isbah wuduk juga tu. Kalau mengikut sesama ulama. Baik.
Mana selagi dia tidak buat dosa besar, maknanya dosa besar ni hadirat. Dia boleh memusnahkan, dia boleh menjadi penyekat, penghalai kepada tawaran-tawaran berharga yang Allah beri pada kita. Mana tawaran penghapus dosa kecil, bila kita buat amal khatu, kita tak dapat kalau buat dosa besar. Mana dosa besar dia penghalai kebaikan. Penghalai kepada kita dapat kebaikan. Penghalai kita dapat tawaran-tawaran baik daripada Allah. Dosa besar ni. Nah, kena beringat lah. Jadi dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang lain seperti dosa besar dan dosa yang berkait dengan manusia hanyalah diampunkan dengan bertaubat atau dengan meminta maaf dan menyelesaikannya dengan pihak berkaitan. Atau Allah boleh mengampunkannya dengan rahmatnya di hari akhirat. Suruh pada Allah lah. Tapi secara umumnya hukum biasa, kalau kesalahan kita dengan manusia sama ada berkait dengan maruah seseorang atau berkait dengan harta benda seseorang, syarat untuk Allah terima taubat kita setelah ada dah penyelesaian. Bukan penyelesaian, penyesalan. An-nadam dia panggil. Menyesal lah. Itu syarat mula-mula. Kemudian, nekat dah azam, tak mahu ulangi dah perbuatan ni. Setengah ulama kata dia ada salah lagi, dia panggil insaf. Insaf mana dia menyedari hak ni salah. Lepas tu dia pun menyesal lah, tak saya buat dah. Lepas tu nekat tak saya buat. Nekat. Dia ada salah lagi. Hak ni hak itu dia panggil al-ikhlaq. Ikhlaq ni maknanya ni rukun ni. Ikhlaq ni maknanya dia menjauhi punca tu. Mana hak tu kalau kesalahan kita bukan dengan manusia. Tapi kalau kesalahan kita dengan manusia, dia ambil salah lagi asal ni lah. Kena sesar dengan manusia. Minta maaf. Dan kalau melibatkan harta, kena kembali ke balik. Sehingga dalam kitab fiqh dia buat perincian. Kalau kita tak boleh bayar, ambil duit dia habis licin dan dia belanja. Dia kena sebut lah, dia kena minta maaf. Lepas tu dia kena buat kira dengan tuan dia. Boleh ke saya bayar ansur yang buat pokok memang tu? Nah, boleh ke? Ha. Tanya lah. Kalau dia kata tak apa, kena bincang dia. Tapi dia kata tak boleh, nak lalu. Awak gadal mutu awak, tak boleh, kena buat. Baru Tuhan lepah kita. Kalau tidak tak boleh, terikat Tuhan tak ampun. Jadi pengampunan Tuhan tu muqayyad. Dikaitkan dengan penyelesaian masalah kita tu dengan orang tu. Berat rukuk tu. Lepas tu kalau masalah maruah dia, maruah dia, fitnah dia, fitnah tu berlaku dalam skala besar, dalam internet, masuk TV 3. Semua orang tahu, seluruh dunia tahu. Mungkin dia ni orang sahur juga. Tak misal, contoh. Lepas tu, nak minta maaf, kih-kih lagi tu, dia kena sebut semula, dia kena masuk, buat kenyataan akhbar. Dulu hak saya fitnah dia, gini, 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 tak betul, saya tarik balik, saya telah silap. Dan dia tidak begitu, dia bersih daripada apa yang saya sebut. Buat gitu, biar orang tahu semua. Supaya bersih balik nama dia. Ingat mudah kena buat gitu. Pemfitnah pun orang hebat juga. Orang kena fitnah pun orang hebat juga. Nak buat macam mana? Kalau tidak buat gitu, kira-kiranya mengikut kaedah umum, ialah kita kata Tuhan boleh ampun kalau Tuhan nak ampun. Tapi ajaran Nabi itu secara disiplin syariatnya gitu. Tak, Allah tak akan ampun. Lepas tu berat rugak tu nak sebut gitu tu lah, air muka tu lah tu. Orang tengok om natani menipu paruk. Orang kata tu, kita dah percaya pula gete. 5 tahun dah aku dah akak dia. Timbunya penipu gini mu. Air berat dia tu. Tu saya sebut bahasa orang yang ngera tu menatani tu. Dia ada lagi nak tubik. Nah, tu tu. Nak nyanyi bila orang nak terkejut orang tengok. Air berat dia tu. Tak kata kat orang lah kalau kita salah nak betul balik perlu hijakkan lah. Nah. Patut orang tanya pula, tak tahu. Masa sebut tu sengaja ke tak kalau orang tanya lagi malu. Mari wartawan pula. YB sebut dulu tahu ke tak? Hak tu salah. Kau memang Tuhan YB musyarak nak fitnah dia. Berat juga tu. Kau habis berapa putih watak, berapa putih hati dah musyarak nak lancar fitnah tu kau lagu mana? Acik rakyat sikit YB. Nah. Tak malu tu. Berat ada. Kadang-kadang setengah hari dia sanggup mati suruh Tuhan lah. Kata Tuhan nak apa-apa. Pakai suruh begitu. Tak mau nak menghadapi maknanya masyarakat ni. Sebab dia orang pun terkenal juga misalnya. Itu contoh berat. Sebab tu berat. Kalau kifitnah ni berat lah. Kadang-kadang fitnah tu dia buat tu sapa 90 muka surat lah. 90 muka surat. Lepas tu dia minta maaf salah. Boleh salah 90 muka surat. Kira. Payah nak payah kita tu. Kita orang awal ni payah nak payah. Kena beringat ke.
biasa salah ni kekeliru eh. Hey, 90 muka surat tu ni. Nak tiba-tiba salah, payah juga nak faham tu. Yalah, kukuk mana bah dia? Dia kena tanggung di hari akhirat. Kalau dia tidak selesaikan. Sebab tu payah sebenarnya. Bila kesalahan kita dengan manusia ni, dia payah sikit. Sebab Tuhan kaitkan, Tuhan gantung. Tuhan kaitkan. Mesti dia kena sesah dengan manusia tu. Dengar orang tu. Enggak fitnah ni hadirat, bukan orang politik saja. Dalam perniagaan pun ada fitnah. Dalam perniagaan pun ada fitnah. Dalam kehidupan seharian penuh dengan fitnah. Orang masjid, orang jaga masjid, dah pun fitnah juga. Tak boleh kira di mana-mana pada fitnah suami isteri. Tuduh isteri dia. Sehingga berat tak berat fitnah bila tuduh isteri zina ni, dia mesti difasahkan. Dan tak boleh kahwin sampai bila-bila. Beratlah fitnah. Mana fitnah dia ada tahap dia pula. Tuduh orang zina. Tanpa bukti. Itu fitnah juga. Tapi hal tu perekat berat. Siapa perekat tak boleh jadi saksi. Dia ada tahap-tahap dia pula. Baik. Tiga amalan yang disebutkan di sini bukan hanya membawa pengampunan Allah, tetapi turut mengangkat kedudukan seseorang di hari akhirat. Amalan pertama adalah berwuduk. Tiga amalan yang disebut dalam hadis ni sehingga dapat gapo dia? Dapat penghapusan dosa bila buat tiga perkara ni. Selagi dalam masa sama jadi naik darjat. Dosa hapus naik darjat. Gapo dia tiga amalan tu? Gapo dia tiga amalan tu? Amalan yang pertama berwuduk dengan sempurna. Walaupun dalam keadaan payah, keadaan susah, musim hujan, sejuk, tapi tak nyambik juga wuduk dengan sempurna. Yang dimaksudkan dengan kepayahan ialah berwuduk dalam keadaan teramat sejuk. Ini makna asal dia. Zaman Nabi, okay, tangis sejuk. Tidak sejuk seperti kita. Tidak sejuk di negara yang ada musim sejuk. Kita ni musim sejuk pakai kepah nombor tiga. Baju tak pakai. Nak sejuk tahu mana tu. Ya, habis-habis nelen sejuk pak kita dah. Tapi sejuk sana buat lagu tu hadirat-hadirat. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Boleh bawa mati. Boleh rosak tu lah. Sejuk tu. Itu maksud sejuk. Dalam keadaan gitu pun ambil wuduk juga. Dengan penuh jaga tata tertib dia tu. Seperti yang dikendaki oleh Nabi. Mana berat tu? Sebab kita lah. Musim hujan. No, kalau dah sejuk, sejuk sungguh. Kalau duduk di kawasan tanah tinggi misalnya, sejuk boleh. Tidur bahan foto tak ada lagi. Cuba fikir. Tiba-tiba nak ambil wuduk, nak bangun mai subuh. Hujan pula tu. Jadi tak emel pula, kena tobik, kena pergi, tak boleh mai rumah tak emel. Tu tak apalah, nak yang susah. Kita kata tu emel tu tak boleh, tak pergi, maruh demo tak. Biarlah kita tak biasa tu mamu ni. Mana kau tak pergi, baru tak kata kira-kira ni. Giok juga ambil wuduk nak semayang. Tu maksudnya payah. Atau air yang menjadi panah disebabkan kepanasan yang bersangat. Jadi panah air di tempat-tempat tertentu. Nak ambil wuduk tu tak boleh. Mana kena sejuk pula. Payah tu. Kesakitan pada anggota wuduk. Sengah tu lah. Kena air sengah. Juga ambil. Ikutlah. Asalkan payah. Tak mesti mesti sejuk. Ikutlah. Air yang sangat sedikit atau terpaksa beli air mengeluarkan kos pula di situ. Berwuduk dengan sempurna pula dengan cara memanjangkan anggota wuduk ini salah satulah. Membasuh sebanyak 3 kali, menggosok, menyelati anggota yang sukar diresapi air, melaksanakan sunnah-sunnah wuduk dan lain-lain. Kalau Ibnu Mas'ud dia kata paling besarnya jima air, jangan bazir air. Itu kata Ibnu Mas'ud. Itu ciri yang utama bagi isbat wuduk ini. Sempurna wuduk. Jadi kalau tidak bazir air dalam syarah Bulughul Maram tu, Idhahul Ahkam tu dia sebut gini lah, tidak mudah. Sebab kita ambil wuduk ni kan dia ada dua, ada hak basuh, ada hak sapu. Dia tak serupa tu kadar pengguna air. Kalau hak basuh ni kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dia punya ciri-ciri dia mana air tu bertitik sahaja. Bila kita ambil air, air bertitik yang kita buat. Titik sudah cukup dah. Sebab tu kau cara dalam kolah ke dia buat gitu. Dia cebok ke dia buat gitu. Air pengali dia pun gosok. Cukup gitu pada dia. Maknanya kalau kita buka pahit air. Tak ada kolah lah. Buka pahit air. Maka tu buka. Sikit menah hadirat. Kecil lagi pada wayan. Dia punya air tu. Separuh ni yang pada. Bahkan kalau besar kita kata besar kepala manci tu pada dia. Sebab masuk kita gosok. Air titik sudah cukup dah.
Tu dia punya ciri dia. Ha, tu kalau basuh. Kalau hak jenis sapu, dia kata air tu sekadar air yang melekat. Kita buat sebab Nabi ke? Buat Nabi buat gitu. Bukan nak suruh basuh. Kalau buat sapu setengah tu saya tengok dia ambil wudu untuk sapu kepala ni. Ni air, dua blok. Ghurfatain. Dua kali, dua cabut, dua blok. Wah, wow, habis basuh air. Tu orang panggil mandi tu. Bukan ambil wudu gitu tu. Hak sapu ni sekadar air basuh, hak ada tangan dia buat gitu. Dia tidak syarat rata pun. Cuma dalam sunnah Abu Daud ada sebut ada sahabat tu dia macam buat tiga kali lah. Dia ambil tu dalam air tiga kali. Pesara hadir kata hak ni pada musim panas sangat. Panas terlajuk. Terpaksa buat gitu. Hak kebiasaannya sekali ya. Hak tu kuatnya. Lepas tu sekadar air basah di tangan buat gitu ya. Sekali dengan telinga lalu hak tu hadir paling kuat. Adalah khilaf-khilaf tu. Ha, kena beringat ada tak? Oh, kalau kita tengok apa air ni kadang-kadang dia buat ni ada air. Sengaja dia buat kekok gitu tangan. Nak suruh ada air. Eh, tak kena tu. Dalam bak sapu. Dalam bak sapu. Kalau basuh dia, boleh. Nah, kena berhati-hati. Sebab kita nak dapat kelebihan dengan wuduk tu. Haa, gitu lah. Haa, jadi kena tahu sebab tu dia ada kitab khusus pula. Sunat ketika ambil wuduk. Atau setengah-setengah ulama dia panggil sifat wuduk Nabi. Maknanya kalau kita tidak buat hal itu, sah lagi wudu. Tapi kita nak biasa sempurna lah. Jangan sekadar sah saja. Baik, Al-Quran sendiri telah menjelaskan bahawa dengan semata-mata berwudu, seseorang akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, biar kita berasalah dia tidak. Ulama-ulama tafsir sebut bila sebut ya ayyuhallazina amanu, maknanya biar kita berasa. Allah duk kecek dengan kita. Kitalah tu. Jangan bodoh tengok siapa dia. Dengar tak orang bermain. Kita ya ayyuhallazina amanu, mana kena ambil perhatian. Ulama kata ini termasuk dalam usul hadis. Bila kata ya ayyuhallazina amanu, mana serpah tu memang penting. Kena bagi perhatian. Dan kita kena bagi perhatian. Sebab kita lah maksud amanu tu. Mana kalau ngatur-ngatur nur tu dia kena jelek. Ha, bila kata ya ayyuhallazina amanu, itu maksudnya. Apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, padahal kamu berhadas kecil, pada waktu tu kamu berhadas kecil, maka berwuduklah. Wuduk ni macam mana? Ha, dalam Quran ni dia sebut hak rukun dia, hak asas dia. Wuduk-wuduk ni iaitu basuh muka kamu. Basuh muka kamu. Rengkah ya. Dia sebut hak rukun ni rengkah, nak faham dengan jelas kena tengok hadis ya? Basuhlah muka kamu. Dan basuhlah kedua belah tangan kamu. Biasa apa ke siku nah. Dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Dan basuhlah kedua belah kaki kamu. Biar siapa kena buku lali, meliputi buku lali. Dan jikalau kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah. Dengan lagu mana nak bersuci tu? Kena mandi. Mandi ni dia panggil mandi wajib. Dan jika kamu sakit, sakit, tak boleh kena air. Doktor kata kalau kena air jadi mudarat. Atau kerana dalam perjalanan, musafir, payah nak dapat air. Atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk, ataupun tak ada juga air untuk mandi wajib, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni dengan debu yang bersih. Cara mana tayamum ni? Quran pun sebut, sapulah muka kamu. Ni ringkaslah ni. Nak tahu dengan detail, kena tengok hadis lah. Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan debu tanah tu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan. Allah tak sewi jadi payah.
tetapi dia berkenakan membersihkan, yakni menyucikan kamu, dan Allah hendak menyempurnakan nikmatnya pada kamu supaya kamu bersyukur. Bahkan kalau kita tengok dalam mazhab-mazhab tidak Syafi'i lah, tak jumpa debu tanah air pun tak ada, boleh tepuk dinding pun boleh, tepuk buat tepuk. Setengah ulama kata di ruku boleh, di belakang unta pun boleh, nyadar tu debu tu. Gitu, siapa begitu sekali? Nah, ayatnya mudah ni. Nak juga dia, semuanya. Baik. Di dalam ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan supaya kamu berwuduk untuk mengerjakan salat. Ini sudah masuklah ni, masuk bab. Kita sudah semakin menghampiri kaifiat taharah ni. Di dalam ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan supaya berwuduk untuk mengerjakan sembahyang. Kemudian dijelaskan bahawa perintah tersebut bukanlah untuk menyusahkan. Ambil wuduk ni bukan untuk menyusahkan pun, tetapi bermaksud untuk menyucikan, iaitu Allah nak suruh dosa kita hilang. Tu dosa-dosa kecil. Sebab dosa kecil ni banyak, dosa kecil ni banyak. Kalau Imam Zahri dalam kitab Ihya juga dia buat perbandingan dosa kecil ni, kan? Supaya dia kata kita ambil satu satu kain putih semeter, tiga ke semeter, empat segi semeter, ibarat rasa kecil ni supaya kita titik. Memang tak nampak titik, satu titik tak nampak, tapi main titik sama tak berhenti. Habis dakwah, berdakwah pula titik, titik macam berapa tahun titik tu? 40 tahun misalnya. Beberapa lah kain tak cukup, jadi hitam juga. Jadi mana gak orang dosa kecilnya, orang tidak bertaubat sebab dia tak rasa sebagai dosa. Sebab itulah Allah, dengan rahmat Allah, Allah syariatkan pak dosa kecil tu dia hilang dengan amalan. Tak payah hidup kalau kena taubat khusus, berat juga kita. Dosa kecil ni tak boleh tidak. Saya ambil mudah, contoh mudah. Misalnya saya kecek buat mari contoh, tiba-tiba ada utara satu. Dosa kecil dah. Dosa kecil dah. Kadang-kadang kita kiah-kiah sindir, kadang-kadang ada berlaku gitu ke tak? Kadang-kadang kita kecek, kadang-kadang tak sindir, kecek biasa. Tiba-tiba ada utara satu. Itu kira dosa kecil dah. Itu dia hilang dengan kita berwudu, hilang dengan puasa, hilang lagi. Klik rumah masa yang muka. Tidak marah bini, tapi ada lah. Maruh dia mau potong kereta buat dia misalnya jenis-jenis bekel masa tak nak ambak tak ada. Misalnya tak kadang-kadang setengah hari tu jenis hangi tahu tu kan muka jadi lain, tidak ceria. Bini pun basah kau maruh kereta tak tutup itu kan juga sudah. Bini pun kecek tak banyak kecek mana tu tak ada gapo pun kita ngeria, tapi tu rasa cik lah tu gitu ya rasa cik ni. Jenis dosa-dosa begitu dia boleh hilang dengan kita amalan-amalan tanpa taubat yang khusus, rahmat Allah SWT. Baik. Kalau dalam hadis kan, ni disebut oleh Syekh apa ni, Dr. Halim Ibn Al-Hilali, Dr. Salim, Salim Ibn Al-Hilali, dalam buku kecil dia lah, dia buat buku tentang nilai amalan-amalan ni juga dia sebut dalam tu. Dia awak mari satu hadis, dia kata ada umat Nabi SAW sikit lagi umat Nabi SAW ada yang terkejut di hari akhirat. Bapa tu? Sebab bila dia bangkit dia tengok dosa dia sebesar Bukit Uhud, terkejut dia. Dia kata dia tak ada ingat buat dosa besar zina ke menipu ke. No. Boleh hadiah ada dosa, tapi hal tu tidaklah kata. Mana dia jelas lah dia tak buat dosa besar tu. Tapi macam mana dosa sebesar ni? Malaikat kata itu dosa kecil. Dosa kecil. Makna ni isyarat pada orang yang tidak melakukan amal-amal mukaffirat tu, dia tidak melakukan amal-amal yang menyebab, yang menjadi penyebab pada terhapus dosa kecil. Gitu. Cuma kalau saya tamuhnya begini, seolah-olahnya gitulah, sudah membuat jak kecil sampai besar, menjadi besar dosa tu. Ditimbul setiap saat berlaku, setiap saat berlaku. Dan dia tidak banyak melakukan amal-amal mukaffirat ni, puasa pun tak. Sedekah kuduk, semaya-semaya kuduk, hak dikira amal-amalan. Dalam hadis yang sahih juga disebut ada kita jumpa sahaya assalamualaikum, patut musahafah bersalam, tu penyebab hapus dosa. Tapi dosa kecil lah. Bahkan Allah kata yaghfirullahu qabla ayyatafarraq, Allah akan ampunkan dosa dia sebelum dia berpisah lagi. Itu termasuk amalan. Jadi Allah ampun dosa-dosa, dosa kecil. Jadi Dr. Salim Ibn Ali di antara hadis yang dia kemukakan. Gitulah hadis hadirin. Jadi untuk perbincangan seterusnya itu kita sambunglah minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.